saya pikir kita sudah semakin terbiasa menghadapi dinamika politik, sebagaimana disampaikan sahabat saya Pak Nus tadi. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kita ini kan dalam satu frekuensi besar yang sama antara kami Partai Gerindra dan rekan-rekan PDIP, lalu antara pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi, kita dalam satu frekuensi besar yang sama. Ya, ada 3 poin. Yang pertama adalah kita sepakat bahwa pemerintah Pak Jokowi ya 2 periode ini berhasil. Ya, capaian-capaiannya luar biasa, legasinya luar biasa. Ya, sehingga kita juga sepakat keberhasilan ini haruslah dilanjutkan oleh kepemimpinan nasional berikutnya yang bukan hanya memahami situasi tantangan-tantangan yang ada saat ini, juga mampu dan karenanya berani bersikap melindungi kepentingan bangsa dan negara, baik di internal maupun di eksternal, di apa namanya, di tingkatan internasional. Yang terpenting yang ketiga adalah kita sepakat bahwa pemilu 2024, pemilihan kepemimpinan nasional yang baru, haruslah kita lalui dengan guyup, damai, rukun ya. Namanya kita menginginkan terjadinya pergantian kepemimpinan nasional yang smooth, yang landai, ya, tidak gaduh, tidak ribut-ribut, sehingga kita tidak kehilangan waktu dan momentum untuk meneruskan kebangkitan yang sudah dan sedang berjalan saat ini. Jadi kalau kemarin Pak Prabowo ada mendapat dukungan dari beberapa kelompok relawan dan lain sebagainya, itu hal yang biasa. Ya, ke berbagai daerah hal yang biasa. Ketemu berbagai kelompok masyarakat, itu hal yang biasa. Dan ya teman-teman ya, saya baca statementnya ya Pak Andi Gani juga mengatakan itu hal yang sangat realistis ya, dan memang wajar juga terjadi, karena memang ini sebetulnya opsinya kan sebetulnya tidak ada yang pertentangan yang antagonis ya. Tidak ada pertentangan friksi yang antagonis soal yang mana yang baik dan mana yang lebih baik ya, di antara yang baik-baik itu intinya. Nah, kan nanti kita kedepankan hak ya, konstitusional warga negara. Kita tahu kalau relawan itu kan dia lebih cair daripada partai politik. Dia tuh agak susah kalau kita setir, harus ke sana, harus ke sini. Ya, sehingga ya biarkan saja dinamika ini terjadi, nggak ada yang masalah ya. Kecuali misalnya struktur partai tertentu mendukung Pak Prabowo. Nah, itu kan nggak pas. Kami juga tidak menginginkan hal-hal tersebut. Kurang lebih begitu. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.